Hai korang, selamat datang ke channel Pen Merah. Kali ni Cik Kehan nak kongsi tentang ni pula. Anita Sarawak ucap selamat tinggal, kata Shuaib. Tak sangka ini terjadi padanya. Perginya tanpa secebis pesanan, kehilangan penyanyi bertaraf superstar Anita Sarawak 70 tahun dari radar dunia hiburan menimbulkan 1001 persoalan yang berlalu tanpa jawapan pasti. Sejejak Anita atau lebih mesra disapa Kak Anita dan suaminya Mahathir Abdullah sukar dihidu. Malah tiada siapa berjaya menyelongkar kehidupan sebenar penyanyi yang popular menerusi lagu akhirnya kini pasti dan seksis itu selepas menghilangkan diri pada penghujung 2010. Selama 12 tahun lalu, pelbagai spekulasi bertebaran malah mula timbul cerita rekaan di tokok tambah bagi menghangatkan tragedi kehilangan anak kepada seniman Allahyarham Dato' S. Romai Noor dan seniwati Allahyarham Siput Sarawak itu. Sejauh manakah kebenaran berita penceraian merajuk dengan stesen televisyen TV bertukar imej bertudung menetap di Singapura, mendapatkan rawatan penyakit kanser di Malaysia serta pelbagai versi cerita yang tidak masuk akal. Memegang utuh nilai persahabatan selama 30 tahun, Kak Nita atau nama sebenarnya, Ithnaini Muhammad Taib dalam diam menghubungi rakan baik yang juga bekas wartawan hiburan The New Straits Times, Shuaib Taib, sejak tahun lalu. 3 kali pelakon filem 2x5 dan diva popular itu menghubunginya. Namun, Shuaib terpaksa mengunci mulut demi akur janji. Amanah dan pesanan Kak Nita agar cerita mengenai tidak dikongsikan serta diwar-warkan. Namun, berita mengenai Kak Nita menghubungi Shuaib dan bekas editor hiburan yang juga penulis lirik dan skrip Roslin Fadli pada Syawal lalu terbongkar sejak tular dalam media sosial. Malah kebanyakan portal hiburan tempatan dan antarabangsa melaporkannya sehingga trending di seluruh dunia. Usaha BH memujuk Shuaib berkongsi cerita mengenai rakan baiknya itu bukannya mudah. Namun akhirnya tidak sia-sia walaupun banyak rahsia enggan didedahkan. Akhirnya kini pasti misteri kehilangan Nita, Kak Nita, terjawab apabila Shuaib sedia berkongsi luahan hati Kak Nita kepadanya. Shuaib berkata dia terputus hubungan dengan Kak Nita seperti kenalan lain sejak bintang kelahiran Singapura itu menghilangkan diri. Namun, saya tidak pernah berputus asa menghantar ucapan hari jadi kepada Kak Nita atau Mahathir setiap tahun dalam media sosial. Tapi, tidak satu pun ucapan dapat balasan selama ini. Sebagai rakan baik, saya tidak putus mendoakan agar Allah buka pintu hati mereka menghubungi saya. Namun, akhirnya Allah kaburkan selepas lebih 11 tahun menanti. Seperti biasa, tanpa mengharapkan apa-apa, saya menghantar ucapan selamat hari jadi kepada Mahathir pada Jun tahun lalu. Namun, tak sangka akhirnya Mahathir membalas, katanya secara eksklusif kepada Berita Harian Online. Bercerita lanjut, Shuaib berkata dia terkejut apabila bangun tidur melihat wajah Mahathir terpapar di skrin telefon bimbitnya. Thank you Shuaib, we often talk about you. A very special person, blessing to you and your family, tulis Mahathir. Shuaib berkata Mahathir meminta nombor telefonnya selepas membalas mesej. Shuaib mendedahkan Kak Nita memberitahu Allah tunjuk satu persatu kejadian yang berlaku dalam masa serentak sehingga membuatkannya tekad pulang ke Amerika Syarikat. Shuaib berkata dia pernah bertanya kepada Kak Nita, tidakkah rindu menyanyi semula? Kak Nita menyatakan bahagia dengan kehidupan hari ini, beliau hanya menyanyi ketika memandu kereta. Sejujurnya, Kak Nita telah lama berhasrat mahu bersara sejak tahun 2000 lagi. Namun Mahathir tidak memberi galakan kerana masih mahu melihat Kak Nita aktif di pentas showbiz. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia?
Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.